Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini bisa berjumpa dalam rangka sedikit berbagi pengalaman bersama seorang pakar di bidang penulisan, Bapak Dr. Hayat dari UIN Malang ya Pak ya? UNISMA Malang Pak. UNISMA Malang ya. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Hayat ini. Alhamdulillah, siap. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, nah hari ini kita bersyukur karena kita dipertemukan dengan seorang penulis yang telah menghasilkan 45 judul buku. Ya. Kemudian lebih kurang 100 artikel berupa esai atau opini di berbagai majalah dan surat kabar. Ya, luar biasa sekali. Kita akan menimba sedikit pengalaman, karena pengalaman ini cukup berharga ini Pak. Tidak bisa kita, ya pengalaman seseorang itu tidak bisa kita baca, tetapi bisa kita dengar lewat ya diskusi seperti ini. Siap, siap. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai kebaikan Pak. Ini yang pertama Pak, mungkin bisa diceritakan dulu tentang dari mana berawal Pak Hayat bisa menulis ini. Oke, sebenarnya kalau menulis buku itu kalau angan-angannya sudah mulai sejak SMA ya, sejak SMA dan kuliah sebenarnya. Tetapi masih belum kesampaian ketika masih masa-masa kuliah S1 dulu. Nah, baru muncul ketika saya sudah masuk di menjadi dosen. Ketika menjadi dosen, pertama kali saya diberikan amanah adalah mengelola jurnal. Nah, mengelola jurnal ilmiah itu di fakultas, kemudian dari situ saya mulai banyak belajar dari tulisan-tulisan para pakar, tulisan-tulisan para ahli, baik tulisan-tulisan yang mereka kirim ke kami, kemudian kami baca. Dari situ saya berlatih untuk menulis dan mewujudkan cita-cita saya yang sejak lama, mulai dari SMA dan masa-masa kuliah dulu. Dari situ belajar saya selama 1 tahun mengelola jurnal, sembari saya juga menulis artikel di beberapa jurnal, dan itu juga saya maksimalkan dan istiqomahkan setiap paling tidak setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali saya itu bisa menulis 1 artikel dulu Pak. Kalau dulu masih tahun 2012 itu artikel masih belum ada Sinta, sehingga ya hanya terakreditasi dan masih bentuknya cetak. Dari situ berawal saya belajar menulis sampai kemudian saya sudah menghasilkan beberapa artikel, kemudian saya mencoba untuk menulis buku. Kira-kira apa sih bedanya menulis artikel dengan menulis buku itu? Ternyata, kira-kira apa bedanya Pak? Tidak jauh beda sebenarnya Pak. Kalau menulis artikel itu kan memang strukturnya yang konstruktif atau sistematis, mulai dari judul, kemudian pendahuluan sampai ke penutup misalnya. Tapi kalau buku itu bisa berimajinasi kemana-mana, terutama buku-buku ilmiah populer. Itu mulai dari hasil penelitian, kemudian itu bisa dikembangkan menjadi buku ilmiah populer yang juga tidak terlalu ilmiah, tetapi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pembacanya.
terutama di buku ajar misalnya juga tidak terlalu ilmiah saklek, tetapi juga bisa dibangun dengan bahasa komunikatif atau bahasa-bahasa populer tetapi tetap ilmiah, sehingga pemahaman terhadap konteks pengetahuan atau pemahaman itu bisa dimengerti oleh pembacanya. Enggak dari situ, saya menulis buku pertama itu dari hasil riset selama 1 tahun, 2 tahun, kemudian saya kembangkan menjadi buku, dan alhamdulillah yang tadi saya sampaikan itu buku manajemen pelayanan publik namanya. Itu sudah cetakan ketiga tahun ini, hampir setiap tahun cetak ulang. Cetak ulang ya. Nah, dari situ buku pertama lahir, kemudian terbit di Mayor, walaupun sebelumnya buku itu naskah atau draftnya banyak ditolak oleh beberapa penerbit. Tetapi saya selalu berusaha dan yakin dengan ikhtiar yang maksimal, dengan usaha yang optimal, akhirnya buku ketemu dengan jodohnya. Sehingga dari lahir satu buku itu, kemudian saya terpacu untuk terus menulis buku. Terutama buku-buku yang berkaitan dengan keilmuan saya, buku-buku yang ya segmentasinya jelas, misalnya mahasiswa yang secara otomatis memanfaatkan buku-buku saya. Karena saya berpikiran bahwa sangat disayangkan kalau misalnya mahasiswa kita yang kita ajar setiap hari, misalnya yang kita ajar setiap kelas misalnya, itu tidak kita tularkan ilmu kita sendiri melalui ya buku itu, sehingga lebih banyak kemanfaatan yang bisa dipelajari oleh mahasiswa dari buku yang kita tulis. Dan ini juga bisa diterapkan di hampir semua perguruan tinggi sebenarnya. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan mahasiswa terhadap bahan bacaannya, karena mereka juga sebenarnya membutuhkan media yang baik, terutama dari dosennya, sehingga ketika dosen menjelaskan di kelas, dia juga memiliki media lain yang bisa dibaca di luar kelas, sehingga bisa disinergikan, dan itu lebih mengena biasa. Saya sudah lihat juga video Pak Hayat, bagaimana kita memunculkan ide, apakah itu dari pengalaman atau apa, bagaimana ide awal itu muncul, seperti apa? Ya kalau saya sebenarnya, sering kali saya sampaikan dalam berbagai forum, baik forum-forum ilmiah, forum-forum non-formal, bahwa ide itu sebenarnya setiap hari selalu menghampiri kita. Ide atau gagasan itu ketika kita misalnya di jalan, ketemu dengan orang, ketemu dengan sesuatu, ketemu dengan sesuatu yang menarik, yang unik, itu sebenarnya bisa memunculkan ide. Maka biasanya kalau saya, kalau tidak bawa catatan, biasanya saya tulis di HP, di memo itu Pak. Sehingga nanti sampai rumah atau ketika waktu senggang bisa saya tulis kembali. Dan ide-ide itu kalau diabaikan dan dibiarkan begitu saja, maka ya lumayan, karena kadang-kala misalnya kita terbesit misalnya pengen menulis tentang buku A misalnya, itu karena muncul dari ide-ide yang kita lihat di berita, di media baik cetak ataupun online, itu sebenarnya banyak sekali. Dan di video itu sudah saya sampaikan ada 10 sumber ide yang bisa kita bangun untuk memulai menulis, karena memang kebanyakan rata-rata teman-teman itu, terutama penulis pemula, itu bingung mau menulisnya dari mana. Kalau benar, saya sarankan bisa menulis dari sumber ide itu. Kalau misalnya baru menjadi penulis pemula misalnya, ya menulis dari pengalaman-pengalaman pribadinya, menulis dari kebiasaan-kebiasaannya, atau kalau saya menyarankan biasanya menulis tiap hari itu dengan semacam diary itu, Pak. Sehingga nanti kalau itu kemudian 1 bulan atau sampai 6 bulan, 1 tahun, kemudian diary itu dikumpulkan dan ditranskripkan kembali, itu menjadi sebuah cerita yang sangat memotivasi dan unik. Mungkin bisa bermanfaat betul, Pak, orang lain. Saya sepakat, karena menulis itu soft skill, jadi bukan hard skill. Karena kalau bicara soft skill, maka kuncinya hanya satu, menulis, dan terus menulis. Karena semakin banyak kita menulis,
semakin sering kita melakukan aktivitas menulis, maka saya yakin akan semakin bagus kualitas tulisannya, akan semakin baik mungkin kerangka sistematikanya, akan semakin bagus komunikasinya, dan seterusnya. Karena menulis itu yaitu kemampuan yang harus dilatih, tidak cukup untuk dipelajari, tetapi harus dipraktikkan, harus dilatih, setiap hari dilatih. Maka saya seringkali menyampaikan bahwa membangun istiqomah menulis itu ya harus dibangun dari pembiasaan setiap hari. Kalau misalnya setiap hari ya 10 menit sampai 30 menit, di video yang lain juga saya sampaikan, itu akan membentuk karakter kita di dalam membangun istiqomah menulis itu. Jadi tidak usah terlalu lama, misalnya menulis paling lama 1 jam lah satu hari, atau paling lama misalnya dapat 1 halaman satu hari. Itu akan semakin bagus ketika dibiasakan dan kemudian diistiqomahkan. Jadi kalau dikalkulasi misalnya 1 hari 1 halaman, kalau 30 hari kan sudah 30 halaman. Tetapi kan pasti ada peningkatan, tidak mungkin stagnan 1 hari 1 halaman. Tetapi ada sesuatu yang memberikan motivasi kepada diri kita sendiri untuk misalnya harus target saya misalnya dalam 2 bulan sudah harus 100 halaman. Sehingga itu juga bisa membentuk karakter istiqomah kita itu. Jadi memang kuncinya itu, menulis atau berlatih dan berlatih, itu akan membentuk kita menjadi penulis yang baik. Terus begini Pak, mengenai motivasi, ada juga penulis ini mengatakan jangan kita itu berharap motivasinya duit dulu atau dapat income dulu masalah menulis ini. Maka perlu kita luruskan niat untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Maka masalah seleri atau yang lainnya itu akan datang sendiri. Kalau menurut Pak Hayat gimana itu? Ya sebenarnya tergantung dari masing-masing orang, karena setiap orang itu punya motivasi masing-masing, Pak, dan punya karakter masing-masing. Ada yang mulai dari nulis pertama sampai sekarang yang motivasinya atau orientasinya adalah royalty misalnya, banyak. Ada yang idealis misalnya, yang mulai dari nulis pertama sampai sekarang nulis misalnya orientasinya ya kemanfaatan dan kebergunaan pengetahuan misalnya. Itu tergantung dari kita. Ada yang kedua-duanya, ada yang pengen ya pragmatis dan idealis, ada yang. Kalau Pak Hir posisinya di mana, Pak? Kalau saya masih di posisi tengah-tengah. Saya di posisi tengah-tengah, tetapi yang paling penting bagi saya, karena niatnya memang dari awal saya ingin menyebarluaskan ilmu saya, karena saya meyakini bahwa selemah-lemahnya tulisan itu lebih kuat daripada ucapan yang baik. Jadi selemah-lemahnya tulisan yang kita tulis di dalam buku itu insya Allah lebih kuat pengaruhnya daripada ucapan yang disampaikan dengan baik. Karena ucapan yang disampaikan itu akan hilang seiring dengan ketiadaan orangnya, tetapi tulisan yang biasa-biasa aja itu akan terus ada dan tetap dibaca, walaupun mungkin tidak sehebat yang disampaikan itu. Maka berprinsip. Benar, kemarin itu saya pernah membaca gini, membaca itu akan mengetahui masa lalu, tetapi menulis itu adalah mengabarkan kondisi hari ini untuk masa depan, katanya. Lumayan. Itu kekuatan motivasi menulis, Pak. Karena seringkali saya sampaikan, menulis itu adalah jembatan keabadian bagi diri kita sendiri. Karena mungkin kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi tulisan-tulisan kita selama masih memiliki kemanfaatan dan kebergunaan, insya Allah akan menjadi kebaikan bagi banyak orang. Kemudian cerita ini, Pak, masalah suksesnya bestseller yang sampai 3 kali cetakan tadi, itu berapa eksemplar itu dicetak? Itu sekarang sudah, insya Allah sekitar 6.000-an eksemplar, Pak. Sudah 6.000-an eksemplar selama setahun, karena satu kali terbit itu biasanya 2.000 eksemplar. 2.000. Ya, sekarang sudah mau masuk ke terbitan keempat. Semoga tahun ini sudah ada informasi untuk terbitan keempatnya.
biasa pasarnya itu mahasiswa? Ya, saya atau apa? Ya, sebelum menulis saya biasanya melihat segmentasinya. Karena jangan sampai kalau sudah punya porsi misalnya seperti dosen misalnya. Iya. Berarti kan sudah punya porsi dan segmentasinya jelas. Jadi kalau kita sebagai dosen tentunya menulislah dengan melihat segmentasinya. Kalau misalnya segmentasinya mahasiswa, maka tulisan kita ya bagaimana bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa untuk atau misalnya untuk praktisi atau untuk peneliti atau untuk akademisi misalnya. Nah, yang paling aman bagi saya mungkin kalau buku ya buku referensi. Tapi buku ajar juga lumayan bagus kalau misalnya itu bisa dipelajari di hampir semua perguruan tinggi. Maka lagi-lagi sebelum memulai menulis kalau bisa dilihat dulu kita segmentasinya mau menulis menyasar siapa, baru kita mulai menulis. Sehingga karya kita juga ya tidak terlalu sia-sialah. Benar. Ya kadang banyak juga buku-buku yang ternyata keterbacaannya sangat rendah. Kenapa? Karena segmentasinya juga tidak tepat sasaran. Ya. Apa judulnya Pak yang bestseller tadi? Bestseller kemarin itu Manajemen Pelayanan Publik. Manajemen Pelayanan Publik. Ya, ini sudah ada di Gramedia, di toko buku di Indonesia ya? Hampir seluruh Indonesia sudah ada. Itu yang luar biasa itu. Karena memang buku itu juga dipakai di beberapa perguruan tinggi, baik negeri atau swasta, di hampir seluruh Indonesia juga. Teman-teman kemarin melaporkan, Pak, bukunya dipakai untuk pengayaan mata kuliah, terutama mata kuliah manajemen pelayanan publik. Karena mata kuliah, buku itu bisa dipakai di mata kuliah teori-teori manajemen, bisa dipakai juga di manajemen publik, bisa dipakai juga di manajemen pelayanan publik. Karena memiliki... Berapa halaman, Pak? Itu hanya sedikit, karena memang kalau segmentasinya mahasiswa, saran saya buku itu jangan terlalu tebal. Paling tidak 200-300 halaman itu sudah cukup tebal. Karena berapa melihat... lama Pak Hayat menyelesaikan penulisan itu? Oh, kalau penulisan buku itu, ya itu sekitar mulai dari riset sampai jadi buku sekitar 2 tahun, Pak. 2 tahun ya. Ya, tapi riset dulu itu. Dari hasil riset kemudian saya combine dengan teori-teori, kemudian saya tulis menjadi buku. Jadi mulai dari riset awal sampai publish buku, terbit buku itu sekitar 2 tahun. 2 tahun 3 tahun lah. Ya, 2 tahun 3 tahun. Jadi kalau kalau seperti itu sudah banyak dicitasi berarti ya. Sudah banyak, tetapi saya kurang paham juga di Google Scholar itu tidak muncul, hampir tidak muncul. Saya masih belum apa mengotak-atik Google Scholar saya. Kalau dilihat dari citasinya juga sudah banyak. Di beberapa perguruan tinggi juga sudah lumayan banyak yang mencitasi buku itu. Sudah Pak, ada. Di online kelihatan semua, ada semua. Jadi saya melihat kemarin itu ngecekan saya sambil ngecek juga. Ada hampir sekitar 100-an lebih. Dari skripsi, dari artikel, bahkan konferensi di luar negeri dan artikel-artikel di luar negeri juga banyak mencitasi buku itu. Tetapi saya juga heran di Google Scholar saya tidak masuk. Sampai kemarin itu berapa kali sudah dicek sama teman-teman yang paham itu juga belum muncul juga. Belum muncul ya. Buat tahun ini bisa muncul. Muncul mudah-mudahan Pak. Kemudian amin, yang kedua amin. Judulnya apa Pak? Yang bestseller itu kemarin Kebijakan Publik. Itu juga sudah terbitan kedua, terbit tahun 2018. Judulnya Kebijakan Publik. Kemudian evaluasi, reformasi, dan formulasi. Jadi karena memang keilmuan saya di bidang administrasi publik, kebijakan publik, manajemen pelayanan publik, dan sumber daya aparatur negara. Nah, bidang yang Bapak tekuni ini, apakah memang dari SMA atau dari sekolah ya menengah pertama sudah kebayang tentang masalah manajemen pelayanan publik atau masalah pemerintahan, memang arahnya ke sosial atau memang bagaimana ini? Ya kalau keilmuan itu sebenarnya ketemunya ketika pas S1 Pak. S1 baru ketemu dan memiliki kesukaan terhadap bidang-bidang ilmu sosial, politik, kemudian administrasi publik, pemerintahan. Jadi di bidang itu saya baru
baru memiliki apa, memiliki pemahaman tentang administrasi publik itu. Jadi administrasi publik itu di, baik di politiknya, baik di pemerintahannya, baik di birokrasinya, dan seterusnya. Sehingga S1, S2, S3 saya, ya satu bidang itu, administrasi publik, yang bisa konsentrasinya di kebijakan publik, manajemen pelayanan publik, reformasi birokrasi, sumber daya aparatur negara. Jadi keempat itu yang saya tekuni. Termasuk paper artikel-artikel saya juga banyak berkaitan dengan bidang itu ya. Ya, bidang itu. Baik Pak, selama menulis ini beberapa buku, puluhan buku ini, kira-kira kendala yang terbesar itu dalam menulis ini apa ya? Setiap penulis saya pikir memiliki tantangan dan kendala masing-masing, Pak. Jadi baik ya, kendala Pak. Waktu, baik kendala menemukan ide, atau kendala misalnya kalau kita tidak memperkaya dengan bahan bacaan itu juga akan kesulitan. Sekalipun penulis yang hebat, kalau ia berhenti membaca, maka secara otomatis produktivitas menulisnya juga akan terhambat atau mengalami kendala. Termasuk misalnya kita juga, saya terutama misalnya, ya pernah juga merasakan ya bosan, kemudian malas dan seterusnya. Tetapi bagaimana mencoba untuk membangun kembali motivasi yang mungkin sedang surut, kemudian muncul masalah-masalah atau kendala-kendala yang kita hadapi. Saya pikir manusiawi kendala-kendala itu, dan semua penulis akan mengalami itu, naik turunnya motivasi menulis itu pasti ada, tetapi kita sebagai penulis tentunya tidak hanya melihat dari aspek itu, tetapi minimal ada motivasi lain yang bisa kita bangun. Misalnya contoh, paling tidak setiap tahun saya harus melahirkan 2 buku atau 4 buku misalnya. Untuk apa? Manfaatan dan keberkahan, atau banyak sekali mungkin kekurangan sumber, misalnya kekurangan sumber tulisan bisa saja terjadi. Tetapi kalau saya insya Allah sudah, kalau misalnya kendala yang seperti ini, maka apa yang harus saya lakukan? Apa solusinya? Ya, itu kan sebenarnya tergantung dari kita masing-masing. Kalau misalnya saya, misalnya kekurangan ide atau kekurangan bahan untuk menulis, maka bagaimana caranya banyak membaca, banyak mengumpulkan referensi, banyak melihat informasi dan seterusnya. Atau kalau misalnya sedang malas gitu, saya biasanya, ya kalau saya, kebiasaan saya menulis itu tidak terlalu fokus, Pak. Jadi misalnya hari ini menulis buku, jadi nanti ketika misalnya muncul kebosanan, saya geser ke menulis opini gitu. Opini. Ya, menulis opini santai gitu, nanti dapat 3 atau 4 opini gitu, bosan, saya geser ke nulis misalnya artikel atau paper gitu. Begitu juga seterusnya. Sehingga memacu atau menjaga stabilitas menulis itu, kalau saya membangunnya dengan begitu. Kalau malas, buku kok kok buntu misalnya, buku kok enggak bisa dianalisis kembali, saya tutup buku, saya buka paper yang lain atau tulisan-tulisan yang bisa saya kembangkan yang lain. Atau kalau enggak, ya saya buka catatan saya yang setiap hari itu dengan ide dan gagasan-gagasan itu, kemudian saya tulis ulang. Ya, sehingga bisa menjaga stabilitas dalam menulis itu, bisa terjaga. Alhamdulillah sampai sekarang bisa terjaga. Alhamdulillah ya. Kemudian ada pengalaman yang lucu juga sebagai penulis nggak Pak? Ada cerita kawan, ketika penulis itu ada event, ada acara, dimintain tanda tangan sama mahasiswa. Ya, banyak. Ya. Ya, kalau saya sering ngisi acara juga ya kemarin di Kalimantan Timur, kemudian di Bandung. Ya, tanda tangan itu biasa. Kalau saya sekarang sudah biasa. Awalnya sempat grogi juga ketika misalnya banyak yang minta tanda tangan, minta catatan, Pak, berikan motivasi di buku ini, kemudian tanda tangani dan seterusnya banyak. Terutama mahasiswa itu kan banyak sekali, apalagi kalau ngisi pelatihan-pelatihan itu. Iya. Nah, mungkin ini masalah motivasi juga, Pak.
kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ini untuk dosen-dosen muda, ya terutama memulai kemudian mencari ide sesuai dengan bidang kepakarannya, itu agak susah. Nah, apa yang harus dilakukan ini? Kalau saya mantapkan dulu niatnya, Bang. Niat. Jadi dosen itu sebenarnya kan sudah jelas tanggung jawab dan tugasnya, misalnya Tridharma. Jadi sangat disayangkan kalau hanya fokus meneliti, hanya fokus mengabdi, kemudian hanya fokus mengajar tanpa menuliskan apa yang diajarkan, tanpa menuliskan apa yang sudah diteliti, tanpa dituliskan apa yang sudah diabdikan misalnya. Jadi sebenarnya kalau dosen itu banyak sekali bahan yang bisa digali untuk menghasilkan sebuah buku, terutama buku. Misalnya gini, setiap dosen kan pasti punya penelitian, Pak. Hasil penelitian yang ada itu kan bisa dibuat menjadi buku monograf, bisa dibuat misalnya dikonversi menjadi buku ajar, atau dikonversi menjadi buku referensi. Itu sangat mudah sekali sebenarnya kalau kita ada niat yang baik untuk bisa menularkan ilmunya. Karena emang kalau hanya berbentuk laporan, hanya berbentuk ya apa hasil penelitian saja, karena itu juga menyangkut dari kepakaran seseorang itu. Karena kepakaran seseorang itu tidak hanya dilihat dari Tridharma tadi, tetapi dari output Tridharmanya itu yang kemudian bisa diketahui oleh masyarakat atau khalayak umum tentang kepakaran saya misalnya di bidang apa. Ya lihat saja buku-bukunya. Iya, benar. Bisa menjadi tanda. Jadi kalau saya sih yang pertama yang perlu disiapkan adalah niatnya. Niat kita dosen itu apa? Ya yang pertama ya kalau misalnya kita mau pragmatis ya pragmatis enggak apa-apa. Kalau misalnya kita mau idealis ya idealis. Kalau kita mau kedua-duanya kan enggak apa-apa juga. Tetapi niat kita untuk menulis itu adalah berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi kemanfaatan, berbagi kebaikan. Karena harus punya prinsip juga, niat tidak hanya sekedar cukup niat, Pak. Karena niat kalau hanya sekedar niat, ya hanya sebatas niat dan tidak bisa direalisasikan. Untuk merealisasikan niat itu, maka kita harus punya prinsip. Prinsip kita dalam menulis itu apa? Kalau prinsip kita misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita, untuk menyebarluaskan informasi, ya maka saya yakin antara niat dan prinsip ini bisa merealisasikan karya kita. Sama dengan dosen ketika misalnya menulis artikel ilmiah di Scopus, itu kan pasti punya niat, punya motivasi, punya orientasi. Toh sama saja dengan buku sebenarnya. Iya. Terus mengenai skill minimal untuk menulis ini, apa yang perlu ada ini, Pak? Setiap dosen saya pikir punya dasar untuk menulis, Pak. Karena mereka meneliti, mengabdi, dan mengajar itu sudah cukup luar biasa itu modalnya. Tinggal memulainya memang yang agak susah kalau masih pemula. Maka harus dipaksa. Dipaksa yang pertama itu harus banyak baca memang. Baca. Karena dari bahan keterbacaan. Karena biasanya teman-teman penulis pemula itu yang paling ditakutkan adalah bagaimana memulai menulisnya. Kenapa hanya begitu? Karena keterbacaannya sangat minim sehingga ia tidak mampu untuk memulai menulis dari mana, atau mungkin bisa saja dari skill kemampuan menulis atau mengeksplorasi kata itu juga mungkin bisa menjadi kendala. Maka solusi yang paling mudah untuk dilakukan adalah berlatih. Tapi kalau dosen menulis artikel atau paper itu sudah biasa, maka saya pikir menulis buku malah tambah gampang. Karena menulis paper itu kan sangat sistematis sekali, Pak. Mulai judul, abstrak, sampai pendahuluan, itu kan semua sistematis. Tapi kalau buku kan kita bebas mengeksplorasi knowledge kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan pemahaman kita. Karena setiap buku itu punya karakter masing-masing, Pak. Tidak bisa misalnya saya harus sama dengan Pak Safri dalam menulis buku, enggak bisa. Buku itu memiliki karakter masing-masing sesuai dengan karakter penulisnya. Maka setiap buku itu biasanya menyesuaikan dengan karakter penulisnya. Oh, buku saya karakternya seperti ini.
oh bukunya Pak Safri misalnya karakternya seperti ini, sehingga itu menjadi sebuah sebuah tanda bahwa itu adalah sebuah keunikan dari setiap keunikan. Gini Pak, ada juga ketakutan masalah similarity ini. Misalkan di bidang saya ada kutipan gambar, tabel, grafik. Nah itu bagaimana mensiasati supaya kita nggak plagiat gitu ya? Kalau similarity sebenarnya untuk penulis pemula sebenarnya mengabaikan itu dulu Bang. Karena kalau di buku karena tingkat pengutipannya banyak dan itu hampir bisa misalnya sumbernya bisa dari ratusan misalnya, itu juga juga sangat berpengaruh terhadap similarity-nya, karena berbeda dengan artikel. Kalau artikel kan paling tidak 15 halaman sampai 20 halaman. Itu pun tingkat similarity-nya juga sangat ketat sekali, bisa 5 sampai 20%. Tapi kalau buku kan kalau yang ketebalannya sampai 500 halaman itu bagaimana mengukur similarity-nya kan juga kesulitan Pak. Maka kalau saya secara pribadi untuk similarity saya sementara mengabaikan. Kita fokus bagaimana terus menulis dan memberikan informasi dan memberikan pemahaman kita kepada mahasiswa itu melalui buku itu. Sehingga kalau masalah mengutip gambar, tabel, grafik tadi gimana caranya Pak? Supaya kalau tabel, kalau angka kan biasanya tidak terdetek biasanya Pak. Kalau di Turnitin itu nggak terdetek. Yang terdetek itu kalimat, paragraf. Tapi kalau kayak angka, kemudian data, tabel, itu biasanya tidak terdetek di similarity-nya. Tapi tergantung juga sih, tergantung dari aplikasinya apa. Tapi kalau saya di buku itu tidak terlalu harus memikirkan tentang plagiasinya itu Pak. Karena terus secara etika kita ngambil gambar dari bacaan jurnal itu boleh nggak ya? Secara etika penulis? Ya selama kita masih menyampaikan sumbernya, menuliskan sumbernya kan tidak masalah Pak. Itu kan harus izin. Tidak harus izin juga. Izin itu yang menyampaikan sumbernya itu, menuliskan sumbernya. Saya pikir untuk plagiasi itu sama lah etika penulisan dengan artikel ilmiah. Selama kita menyebutkan sumbernya itu masuk dalam kategori pengutipan, walaupun dalam konteks pengutipan itu kan banyak, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang harus diperaparase dan lain sebagainya. Tapi selama kita sesuai dengan kemampuan kita dan pemahaman kita, kalau saya biasanya lebih banyak memperaparase kalau misalnya itu harus mengutip kalimat, karena untuk menghindari apa cek plagiasi itu. Tapi kalau misalnya harus kutip langsung ya enggak apa-apa juga sebenarnya, selama kita mencantumkan sumbernya itu adalah bentuk kutipan yang menjadi bagian dari izin pada penulisnya. Oh gitu ya. Baik Pak Hayat, menarik sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini. Dari data yang saya dapatkan tentang Pak Hayat ini, umur baru 37 tahun sekarang ya? Ya, Alhamdulillah masih 37. Sudah 37 tahun, Pak. Ya, 37 tahun, kemudian... Mungkin perjalanan, katakanlah karir PNS kalau umur panjang, itu saya melihat itu peluang untuk jadi profesor itu besar ini Pak. Karena linearitas, kemudian dari kepakaran atau pengalaman menulis buku sudah banyak sekali, menulis artikel, kemudian diundang pelatihan, istilahnya modal untuk jadi profesor itu saya lihat luar biasa cukup. Amin. Nah, kira-kira cita-cita ke depan dari Pak Hayat yang luar biasa ini kira-kira apa ya? Ya, paling tidak harus jadi guru besar seperti Pak Safri. Ya, insya Allah, amin. Amin. Ya, paling tidak, ya bagaimana ilmu saya terus bisa bermanfaat, bisa banyak dijadikan sebagai bahan diskusi, bahan kajian. Ya, itu yang penting bagi saya, Pak. Karena kebaikan yang kita tulis dalam buku itu, insya Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kemanfaatan-kemanfaatan yang lain. Dan itu tidak akan pernah putus, Pak. Dan saya yakin dengan pahala mengalir ya? Ya, mengalir. Ya, saya hanya prinsip saya hanya satu sebenarnya Pak dalam
dalam apa ya di Al-Qur'an juga disebutkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, itu adalah prinsip saya bagaimana ya kalau ya bagaimana terus belajar belajar dan belajar kemudian berkarya itu menjadi titik kunci bagi kita untuk menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang lebih baik gitu aja. Karena dengan kita menulis kemudian menyebarkan tulisan kita dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, insya Allah saya yakin tanaman kebaikan dan tanaman kemanfaatan itu akan tumbuh dengan sendiri dan hanya Allah yang tahu. Ya benar Pak. Kemudian ini agak yang terakhir ini Pak. Mungkin Pak Hayat sudah berkeliling Indonesia melakukan pelatihan terhadap ya dosen muda atau terhadap komunitas-komunitas pencinta tulisan ini. Nah, dilihat kendala yang terbesar dihadapi para pemula itu seperti apa dalam menulis ini? Yang mereka ya, banyak sekali. Ya. Sebenarnya banyak sekali. Yang pertama karena memang karena mereka belum biasa. Karena menulis itu juga menjadi semacam bisa menjadi semacam hobi awalnya. Karena kalau tidak punya kesukaan dalam menulis, dipaksa atau disuruh nulis seperti apapun, ya hanya akan menghasilkan keterpaksaan, sehingga yang terjadi ya seperti di Scopus dan lain sebagainya. Itu kan karena keterpaksaan, karena tidak memiliki kesukaan di dalam menulis. Tapi itu yang harus dimunculkan dulu. Harus enjoy. Ya harus enjoy dulu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan berlatih. Nulis apa saja, nulis berkaitan dengan ya pengalaman, nulis dengan berdasarkan hobi dan seterusnya. Kendalanya rata-rata itu Pak, karena mereka tidak memiliki kesukaan atau kebiasaan menulis sehingga itu menjadi kendala yang paling penting. Kemudian yaitu niatnya niatnya tidak diatur atau ada yang kemudian niatnya karena pragmatis kemudian tidak diimbangi dengan nilai-nilai idealis. Akhirnya yang penting punya jadi, bukunya terjual. Cepat berguguran ya. Akhirnya tidak lama. Ada juga mungkin yang terlalu idealis gitu, yang penting nulis, tidak melihat segmentasinya apa, yang penting tulisannya ideal sekali dan tingkat keterbacaannya rendah juga tidak lama. Maka yang paling baik itu ya di tengah-tengah lah. Di saat kita bisa pragmatis dan di saat yang lain kita juga harus idealis. Sehingga bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat dan bagaimana ilmu yang kita tulis itu juga bisa minimal berkualitas lah atau bisa memberikan nilai yang berkualitas bagi orang lain yang bermanfaat. Kemudian Pak, ini untuk kawan-kawan seluruh Indonesia ini yang menonton video kita ini ya, sebagai penulis yang katakanlah cukup profesional dan cukup menghasilkan beberapa buku, silahkan sampaikan pesan dari Pak Hayat kepada kawan-kawan ini, khususnya yang se-junior, seangkatan dengan kita inilah. Ya, tugas kita sebagai dosen tentunya selain Tridharma Perguruan Tinggi adalah menghasilkan publikasi. Terutama publikasi baik yang bersifat jurnal atau buku. Karena hanya sedikit teman-teman dosen, terutama dosen-dosen muda, yang mau menulis buku, Pak. Lebih banyak fokus kepada menulis artikel ilmiah. Tapi kalau bisa saya menyarankan, bisa juga lah untuk bisa dimulai menulis buku. Karena menulis buku itu tidak hanya sekedar melihat kum, tetapi juga banyak aspek lain yang mungkin bisa kita jadikan sebagai prinsip untuk menulis buku. Sehingga mahasiswa terutama yang mencari media untuk bahan kuliah, mencari media untuk bahan riset, atau bahkan praktisi atau akademisi yang membutuhkan referensi dalam buku, atau ingin melihat skop keilmuan secara utuh misalnya, maka bisa menulis buku. Jadi menulis buku itu banyak, misalnya buku monograf, buku referensi, buku ajar, dan buku-buku yang lain, atau buku ilmiah populer, atau bahkan buku fiksi, itu juga memiliki nilai kemanfaatan bagi banyak orang. Sehingga yang kami harapkan sebenarnya adalah bagaimana menulis buku itu juga bisa
bisa di apa, bisa dijadikan sebagai pondasi kita sebagai dosen, sehingga kemanfaatan kita bisa mengalir dan menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih banyak atas ilmu pengalaman dari Pak Hayat ini, luar biasa, menambah semangat bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, semoga bermanfaat dan barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.